Kami adalah keluarga besar gereja yang berdedikasi untuk melakukan perintisan gereja, menjangkau generasi berikutnya di kampus, dan memberitakan Injil ke setiap bangsa. Mari, bersama-sama kita memuliakan Allah serta menjangkau banyak bangsa dan kampus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pemazmur berkata, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saat ini, mari kita semua siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita akan gunakan nafas kita untuk memuji Tuhan yang mulia, agung, dan ajaib. Haleluya. Hallelujah, Jesus.
be stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble then, where is your sin? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble then, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble then, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come by, even in the Thank you.
Bapa, kami berdoa, walaupun gunung bergoncang, walaupun badai menerpa kehidupan kami, walaupun kami melewati hari-hari yang begitu gelap dalam kehidupan kami, tapi ada satu keyakinan, ada satu kepastian bahwa tangan-Mu memegang kami, ya Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau adalah Allah yang memegang kendali atas keadaan yang kami hadapi dan atas kehidupan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami bisa tenang menghadapi hari-hari kami di depan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati kebenaran firman-Mu, berkati setiap hati yang mendengarkannya. Biarlah ini juga mengubah hidup kami Tuhan dan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya akan mengawali firman hari ini dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, orang apakah yang dipukuli tapi tidak pernah goyah? Tidak pernah goyah, apalagi jatuh. Goyah aja enggak, apalagi jatuh. Orang apa, saudara? Anak saya menjawab, orang-orangan yang dijual di pinggir jalan, yang ada pemberatnya di bawahnya. Itu kan dipukul masih goyang, ya saudara. Masih jatuh tapi bangkit kembali. Orang apa yang dipukul tapi tidak goyah dan tidak jatuh? Jawabannya adalah, orang enggak kena pukulannya. Artinya, saudara, orang ini tidak goyah, tidak jatuh, karena pukulan yang diarahkan kepadanya tidak pernah kena. Hari ini kita akan berbicara tentang Petrus dan Yohanes yang mengalami pukulan yang dilemparkan kepada mereka. Tapi pukulan tersebut tidak mengenai mereka. Mereka diintimidasi, mereka diancam. Tetapi ancaman dan intimidasi tersebut tidak mengenai kehidupan mereka sama sekali. Kita masih di dalam seri New Hope, yaitu pengharapan yang baru. Dan kita akan melihat bagaimana ada pengharapan yang baru walaupun kita sedang menjalani kehidupan yang seolah-olah penuh dengan ancaman, penuh dengan intimidasi, penuh dengan ketakutan. Oleh karena itu, saya berikan judul hari ini, karena intim tak mudah terintimidasi. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-23 dan 24 terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan oleh imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Pastor Petra minggu lalu membagikan tentang bagaimana ketika Petrus dan Yohanes berdoa bagi seorang yang lumpuh sejak lahir. Dan doa tersebut membuat orang tersebut sembuh, bisa berdiri, mengalami mujizat Tuhan. Dan kesembuhan ini membawa keheranan bagi banyak orang. Sehingga banyak orang datang mengerumuni orang yang disembuhkan ini. Dan kesempatan ini, Petrus bisa mengabarkan, mengajarkan tentang Yesus. Tetapi konsekuensinya, Petrus dan Yohanes dihampiri oleh pemimpin-pemimpin agama dan tua-tua. Mereka menginterogasi Petrus dan Yohanes. Dan kemudian mengancam Petrus dan Yohanes. Baru aja Petrus dan Yohanes dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Tiba-tiba timbul masalah, timbul ancaman, timbul intimidasi. Kita sering bertanya mungkin kepada Tuhan, kenapa ya ketika saya serius mengikuti Tuhan, muncul banyak masalah. Kenapa ketika saya sedang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, hidup menjadi begitu sulit? Saudara, kita jangan lupa bahwa perjalanan kita mengikuti Tuhan adalah perjalanan seperti pertandingan iman. Di dalam pertandingan, pasti akan ada lawan yang hendak membuat kita kalah di dalam pertandingan tersebut, yang hendak membuat kita berhenti melakukan pertandingan tersebut. Oleh karena itu, jangan kita lupa bahwa akan ada lawan yang hendak menjatuhkan kita. Akan ada lawan yang hendak membuat kita berhenti. Untuk Petrus dan Yohanes, taruhannya adalah nyawa mereka.
mereka diancam, mereka dijegal dengan memberikan ancaman di mana nyawa mereka dalam bahaya. Untuk mereka berhenti mengikuti Yesus. Mereka berhenti melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagi kita mungkin taruhannya tidak nyawa seperti yang dialami Petrus dan Yohanes. Tapi bagi kita taruhannya mungkin kehilangan teman, kehilangan komunitas, atau mungkin kehilangan popularitas. Beberapa minggu yang lalu saya berbicara dengan seorang anak muda yang berkata, "Kak, aku sih sebenarnya gak memperhatikan banget sih followerku, Kak. Tapi ketika aku mulai sungguh-sungguh serius mengikuti Tuhan, dan aku mulai mengubah isi konten daripada Instagramku, secara gak sadar aku lihat followersku tiba-tiba menurun. Banyak orang yang unfollow me, Kak, ketika aku mulai taruh firman-firman Tuhan di dalam Instagramku." Itu saudara, mungkin kita tidak kehilangan nyawa kita, tapi mungkin kita kehilangan teman, kita kehilangan popularitas. Ada ancaman lain yang ditujukan kepada Petrus dan Yohanes. Ancaman lain tersebut bukan nyawa, tetapi kehidupan yang aman dan nyaman. Mereka dikatakan, kamu bisa hidup aman, kamu bisa hidup nyaman, asalkan kamu tidak mengajarkan tentang Yesus. Orang-orang akan oke dengan kita ketika kita mengatakan hal-hal yang inspirasional. Orang-orang akan senang dengan kita ketika kita mengatakan hal-hal yang motivasional. Tetapi ketika kita mengatakan tentang Yesus, ketika kita mengatakan tentang hidup yang mengikuti Yesus, hidup yang taat kepada Yesus, orang-orang mulai mengganggu kita. Orang-orang mulai meninggalkan kita. Orang-orang mulai tidak suka dengan kita. Dan ini juga yang terjadi dalam kehidupan Petrus dan Yohanes. Mereka diancam. Hidup mereka akan tidak aman. Hidup mereka menjadi tidak nyaman ketika mereka mengajar tentang Yesus. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Seringkali ketika kita hendak mengikuti Yesus, ada gangguan lain. Yaitu ada gangguan untuk memiliki kehidupan yang nyaman. Memiliki kehidupan yang aman. Apa itu? Seperti misalnya kita mengejar karir. Kita mengejar karir kita dan kita disibukkan dengan mengejar karir kita. Sehingga kita seringkali lupa mengikuti Tuhan. Saudara, sama dengan Petrus dan Yohanes, kadang-kadang kita harus membuat pilihan. Mau mengikuti Tuhan atau mau mengikuti karir kita. Bukan berarti saya mengatakan saudara tidak boleh memiliki karir. Saudara boleh memiliki karir. Tapi sambil mengejar karir ini, jangan lupakan Tuhan. Ayah saya bercerita, waktu beliau muda, beliau ingin sekali memakai kehidupannya untuk mengikuti Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika beliau mulai bekerja dan disibukkan dengan karir beliau, beliau mulai melupakan Tuhan. Berapa dari kita, ketika kita disibukkan dengan pekerjaan kita, disibukkan dengan bisnis kita, kita lupa dengan saat teduh kita. Kita lupa dengan baca firman. Kita lupa dengan berdoa. Kita lupa dengan ibadah bahkan. Saudara, kita diciptakan oleh Tuhan di dunia ini. Lebih dari sekedar untuk menghasilkan uang. Lebih dari sekedar untuk menghasilkan uang, saudara. Tapi kita ditaruh oleh Tuhan di dunia ini. Untuk menghasilkan buah. Untuk menghasilkan perbedaan. Itulah sebabnya kita disebut sebagai terang dan garam bagi dunia. Terang akan terlihat terang ketika ditaruh di dalam kegelapan. Kalau saudara bertanya kenapa hidup menjadi begitu sulit? Karena kita ini adalah terang. Kita perlu ditaruh di dalam tempat yang gelap. Agar kita bisa membawa perbedaan. Membawa terang di tempat kita ditaruh oleh Tuhan. Tujuan daripada orang-orang tersebut mengancam Petrus dan Yohanes adalah untuk membuat Petrus dan Yohanes berhenti melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi hidup mereka. Dan kadang-kadang gangguan, godaan yang masuk di dalam kehidupan kita, tujuannya juga adalah membuat kita menyimpang dari apa yang menjadi jalan Tuhan bagi kehidupan kita. Pemimpin yang mengancam Petrus dan Yohanes ini adalah pemimpin-pemimpin yang telah berhasil menyalibkan Yesus. Membunuh Yesus. Jadi ancaman mereka ini ancaman yang nyata. Ini bukan ancaman yang kosong. Ini bukan buat bluffing atau sekedar hoax. Tapi mereka memiliki kuasa untuk menyalibkan, untuk membunuh, mengambil nyawa
dari Petrus dan Yohanes. Tetapi mari kita lihat bagaimana pukulan, ancaman, intimidasi yang dilemparkan kepada Petrus dan Yohanes ini tidak mengenai sama sekali bagi Petrus dan Yohanes. Mari kita lihat kembali ke Kisah Rasul 4 ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Setelah mereka mengancam Petrus dan Yohanes, setelah mereka merasa bahwa kayaknya udah nih kapok mereka, gak akan mau lagi mengajar tentang Yesus. Petrus dan Yohanes pulang. Tapi mereka bukan pulang masuk ke kamar mereka bersembunyi, nangis-nangis dan berdoa sendirian. Tapi mereka pergi kepada teman-teman mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan oleh imam-imam kepala dan tua-tua kepada Petrus dan Yohanes. Saudara, kita lihat walaupun mereka berdua ini pemimpin rohani pada saat itu, tapi mereka masih tetap memiliki teman-teman di mana mereka bisa menceritakan unek-unek mereka. Mereka bisa menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Petrus dan Yohanes memiliki small group, kelompok kecil, life group untuk mereka bisa mencurahkan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Padahal mereka ini pemimpin rohani. Kadang-kadang kita pikir pemimpin rohani ngapain punya life group, ngapain punya komunitas yang bisa mendukung mereka. Mereka kan pemimpin rohani, mereka bergaul dengan Tuhan. Tapi lihat Petrus dan Yohanes, walaupun doa mereka begitu berkuasa, mereka tetap memerlukan teman-teman untuk bisa sama-sama mendukung mereka, mendengar apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki small group, orang-orang di sekitar kita, di mana kita bisa terbuka, bercerita, dan menguatkan kita? Sebagaimana teman-teman daripada Petrus dan Yohanes. Bukan saja Petrus dan Yohanes menceritakan apa yang terjadi pada mereka. Tapi ketika mereka mendengar kabar buruk yang terjadi pada Petrus dan Yohanes, mereka respon pertama mereka adalah langsung bersama-sama berdoa, saudara. Salah satu cara yang terbaik, tadi saya bertanya ya, bagaimana orang bisa tidak goyah dan tidak jatuh ketika dipukul, adalah ketika pukulan itu tidak mengena. Dan salah satu cara terbaik supaya pukulan tidak terkena, saudara. Kita bisa tangkis, kita bisa menghindar. Tapi cara yang terbaik untuk menghindari sebuah pukulan adalah menunduk, saudara. Menunduk artinya berdoa. Refleks pertama kita ketika terjadi ancaman, intimidasi, harusnya adalah menunduk dan berdoa. Inilah yang dilakukan oleh Petrus, Yohanes, dan teman-temannya. Mereka langsung berdoa, saudara. Mereka berdoa bersama-sama, bersepakat berdoa bersama-sama dengan Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes bisa gak doa sendiri aja? Bisa banget, saudara. Tapi dari sini kita bisa belajar, ada kuasa ketika umat Tuhan berdoa bersama-sama. Ada kuasa di mana Tuhan memberkati ketika ada kesatuan di dalam anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita semua, kita juga sebagai gereja berkumpul bersama-sama setiap hari Kamis jam 8 malam dan hari Sabtu jam 7 pagi. Kita bersama-sama berkumpul, bersepakat, berdoa bersama-sama. Dan mari saudara, saya mengundang saudara untuk bersama-sama berdoa dan bersepakat. Karena kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkati, melimpahkan kita dengan jawaban-jawaban doa. Ketika kita berdoa bersama-sama. Mengapa doa itu berfungsi banget, saudara? Filipi 4 ayat yang ke-6 mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalimat ini diawali dengan janganlah kamu hendaknya khawatir. Diawali dengan mungkin kita penuh dengan kekhawatiran. Tetapi kalimat ini diakhiri dengan permohonan dengan ucapan syukur. Dan di tengah-tengah kalimat ini ada kata doa. Tahukah saudara, doa adalah alat untuk mengubah rasa cemas kita. Insecurity kita. Kita yang tadinya insecure. Ketika kita berdoa, kita bisa menjadi bersyukur. Dari insecure jadi bersyukur, saudara. Bagaimana? Doa, keintiman dengan Tuhan membuat kita tidak mudah
diintimidasi. Mari kita lihat. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-24. Kita baca. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Bagaimana doa keintiman dengan Tuhan membuat kita tidak mudah diintimidasi? Yang pertama, doa menaruh kembali siapa yang paling berkuasa, siapa yang memegang kendali atas keadaan dalam kehidupan kita. Ketika fasilitas, kenyamanan, ada ancaman terjadi dalam kehidupan kita, mungkin berkat kita diambil dari kehidupan kita, itu yang terjadi dalam kehidupan Petrus dan Yohanes. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali, bahwa Tuhan masih memelihara kita? Itu juga pertanyaan yang sama ketika Ayub, ketika anak-anaknya diambil, ketika semua kekayaannya hilang. Istrinya mengatakan, "Masihkah kamu mau memuliakan Tuhan?" Istrinya mengajak Ayub untuk mengutuk Tuhan. Seringkali ketika ini semua diambil, pertanyaannya adalah, masihkah kita mau percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, yang memelihara kita, yang memegang kendali atas kehidupan kita? Atau kita mulai mengisi mulut kita dengan kutukan, dengan amarah kita, dan mulai menyalahkan Tuhan. Ketika kita masuk di dalam penderitaan, ketika kita mengalami intimidasi, seringkali kita suka lupa bahwa di tengah-tengah intimidasi, di tengah-tengah ketakutan kita, Dia tetap hadir, Dia tetap ada, Dia tetap berkuasa, dan Dia tetap adalah Allah yang memegang kendali atas setiap keadaan kita. Saudara, bila Dia tidak punya kuasa, bila Dia tidak memegang kendali, maka percuma kita datang berdoa, karena kita tidak akan memiliki keyakinan bahwa Dia sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Bila Tuhan tidak berkuasa, maka kita tidak punya kepastian, kita tidak mempunyai pengharapan bahwa Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita. Kedaulatannya, kekuasaannya menjadi dasar iman kita percaya kepada Tuhan. Dan doa adalah ekspresi dari iman kita kepada Tuhan. Doa adalah bukti bahwa kita percaya Tuhan itu berdaulat dan Dia berkuasa. Amin, saudara-saudara. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 di sini. Inilah keberanian percaya kita. Dikatakan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Inilah sumber keberanian kita. Kenapa kita bisa berdoa kepada Dia? Karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa untuk menjawab doa kita. Walaupun keadaan sepertinya tidak mungkin, tapi Dia tetap berkuasa untuk melakukan hal-hal yang mungkin dari keadaan yang tidak mungkin. Amin, saudara. Daniel dilemparkan ke gua singa agar dia bungkam. Orang-orang yang tidak menyukai Daniel mengatur rencana agar Daniel bisa dibungkam dengan melemparkan Daniel ke kandang singa. Tapi Allah berdaulat, Allah tetap Allah yang berkuasa. Dia memegang kendali atas kehidupan Daniel, Dia memegang kendali atas keadaan Daniel. Dan Allah membungkam singa-singa yang harusnya membungkam Daniel. Itulah Allah kita. Mungkin dalam kehidupan kita ada orang-orang yang seperti hendak membungkam kita, sedang menakut-nakuti kita. Mungkin dosen kita, mungkin guru-guru yang mungkin punya kuasa atas nilai-nilai kita. Tapi tahulah saudara bahwa masih ada Allah yang lebih berkuasa. Ada Allah yang berdaulat atas dosen dan guru-guru tersebut. Mungkin ada atasan, bos kita. Mungkin ada orang-orang yang memberikan proyek kepada kita. Kita mungkin takut orang ini tidak bisa memberikan proyek. Kita mungkin takut orang ini tidak memberikan bisnis kepada kita. Tapi mari saya mau ingatkan kepada saudara. Ada Tuhan yang lebih berkuasa daripada orang-orang tersebut. Lebih berkuasa daripada bos saudara. Lebih berkuasa daripada orang-orang yang bisa memberikan bisnis ini. Dan Allah lah yang memegang kendali atas bisnis kita. Bukan orang lain, saudara. Tidak ada di bumi ini yang dapat terjadi tanpa seizin Tuhan. Charles
Spurgeon mengatakan, "When you go through a trial, the sovereignty of God is the pillow which you lay your head." Ketika kita melewati masa-masa yang sukar, kedaulatan Tuhan menjadi bantal di mana kita bisa menaruh kepala kita untuk beristirahat. Saudara, inilah kenapa Petrus, Yohanes, dan teman-temannya tidak terintimidasi walaupun ada intimidasi datang, walaupun ada ancaman. Mereka tidak terkena pukulan karena mereka tahu bahwa Tuhannya lah yang memegang kendali. Bukan pemuka agama, bukan pemimpin agama, bukan tua-tua, tapi Tuhannya. Poin kedua kita, dan oleh Roh Kudus, dikatakan Kisah Rasul 4 ayat 25. Dengan perantaran hambamu Daud, Bapa kami, engkau berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tetapkan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Doa, bagaimana doa keintiman dengan Tuhan membuat kita tidak mudah diintimidasi, saudara. Yang pertama tadi menaruh kembali siapa yang berkuasa, siapa yang memegang kendali. Yang kedua, doa menaruh kita kembali kepada rencana Tuhan. Tahukah saudara bahwa doa mereka ini tidak dipenuhi dengan ketakutan. Doa mereka ini tidak dipenuhi dengan keluh kesah. Tetapi doa mereka ini dipenuhi dengan firman Tuhan. Mereka ketika mereka mengatakan mengapa bangsa-bangsa rusuh hendak melawan Tuhan. Ini adalah doa yang diambil dari Mazmur 2. Dan Mazmur 2 ini sebenarnya isinya adalah pertanyaan mereka. Kenapa sih orang-orang hendak melawan Tuhan? Tapi di dalam Mazmur 2 ini juga mereka menemukan jawaban atas masalah mereka. Dikatakan di dalam Mazmur ini, mereka apakah mereka enggak tahu ketika mereka mereka-reka untuk melawan Tuhan, rencana mereka itu adalah sia-sia belaka. Mereka enggak bisa menang lawan Tuhan. Bahkan tahukah mereka bahwa mereka ini malah dipakai oleh Tuhan untuk melakukan, melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan. Saudara, orang-orang pada saat itu yang membunuh Yesus, mereka pikir rencana mereka adalah membunuh Yesus. Iblis juga berpikir bahwa dengan menyalibkan Yesus itu akan menghentikan pekerjaan Tuhan. Tetapi orang-orang yang ingin membunuh Yesus, orang-orang yang dipakai untuk menyalibkan Yesus, dikatakan tadi Herodes, Pontius Pilatus, orang-orang ini pemuka agama, pemimpin agama pada saat itu, malah dipakai oleh Tuhan untuk melakukan karya Tuhan yang terbesar. Mazmur 119 ayat yang ke-50 mengatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Tahukah saudara, di dalam sengsara kita ada penghiburan Tuhan. Di mana kita bisa menemui penghiburan Tuhan? Di dalam janji Tuhan. Dikatakan di dalam janji Tuhan, itu akan menghidupkan aku. Bagaimana Petrus, Yohanes, dan teman-temannya di tengah-tengah ancaman, intimidasi, mereka masih tetap bisa ada penghiburan. Malah menjadi lebih hidup lagi. Karena mereka berdoa bukan dipenuhi ketakutan, tapi dipenuhi dengan firman Tuhan. Tragedi terbesar dalam kehidupan kita bisa Tuhan pakai untuk menjadi karya terbesar Tuhan di dalam hidup kita. H.G. Wells berkata, kesulitan banyak orang ialah terlalu banyak suara di sekelilingnya berbicara lebih keras ketimbang suara Allah. Seringkali ada begitu banyak suara-suara lain yang kita dengar dan kita tidak dapat mendengar suara Tuhan. Ada banyak dari orang mengatakan kepada saya ingin banget Pak John mendengar suara Tuhan. Izinkan saya mengatakan ini. Rick Warren pernah mengatakan ini. Berhenti menunggu suara dan mulailah membaca firman.
Seringkali ketika kita berdoa, saya ingin dengar suara Tuhan. Saya ingin dengar suara Tuhan. Saudara ingin dengar suara Tuhan, bagaimana caranya? Dengan saudara membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan dia adalah firman yang turun menjadi manusia. Bagaimana Yesus berbicara dalam kehidupan kita? Melalui kebenaran firman-Nya. Bagaimana saudara mau mendengar suara Allah? Dengan membaca firman Tuhan. Allah telah berbicara melalui firman-Nya. Kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan, mari saudara baca firman Tuhan. Poin berikutnya. Sekarang dikatakan di sini, Kisah Rasul 4:29. Sekarang Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Lihat doa mereka, saudara. Kita perhatikan doa mereka. Tapi poin saya yang ketiga adalah bagaimana doa keintiman dengan Tuhan membuat kita tidak mudah diintimidasi. Karena doa menaruh kembali kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika mereka berdoa, mereka tidak minta Tuhan untuk menyingkirkan masalah, ancaman, intimidasi yang datang ke dalam kehidupan mereka. Mereka tidak minta Tuhan menghentikan pukulan-pukulan yang terarah kepada mereka. Tapi mereka berdoa kepada Tuhan untuk diberikan keberanian untuk menghadapi ancaman intimidasi ini, saudara. Mereka malah berdoa untuk Tuhan memberikan keberanian untuk semakin menceritakan Injil. Untuk Tuhan memakai mereka melakukan mujizat. Padahal dua hal ini, memberitakan Injil dan melakukan mujizat. Inilah yang membuat mereka masuk ke dalam masalah. Inilah yang membuat mereka diintimidasi, diancam oleh pemuka-pemuka agama. Tapi mereka sadar bahwa menceritakan Injil dan memulihkan orang sakit, melakukan mujizat, inilah yang Tuhan panggil di dalam kehidupan mereka. Saudara, di dalam pertandingan sepak bola ada seorang striker atau penyerang. Dan seorang striker, konsekuensinya adalah orang ini akan sering dijegal, akan sering dijatuhkan oleh pemain bertahan. Karena apa? Karena pemain ini berbahaya, bisa mengalahkan lawannya kalau dia menjebolkan gawang lawan. Tahukah saudara bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk bertahan, tapi Tuhan memanggil kita untuk menyerang. Dikatakan kita harus pergi untuk memberitakan Injil. Artinya kita harus pergi menyerang untuk menceritakan Injil. Bukan bertahan, bukan menjaga-jaga agar Injil tetap ada, tapi kita harus pergi untuk menceritakan Injil. Dan seringkali ketika kita menceritakan Injil, akan datang jegalan, akan datang hal-hal yang mencoba menjatuhkan kita. Permasalahannya adalah apakah kita akan menjadi takut, atau ini akan membuat kita semakin mau bangkit dan semakin berani dan semakin ingin mencetak gol di gawang lawan. Ketika kita memenangkan orang terhilang, membawa orang mengenal Kristus, itulah sukacita sama seperti kita mencetak gol di gawang lawan, saudara. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Doa membuat kita menjadi berani. Sebagaimana seorang striker, dia tidak berdoa supaya back lawan gak ada. Supaya back lawan tidak mengintimidasi dia. Dia berdoa agar dia memiliki kemampuan mengalahkan setiap back-back lawan. Mengalahkan orang pertahanan musuh. Begitu juga dengan kita. Mari kita berdoa agar kita semakin berani untuk menceritakan Injil. Dan Tuhan memakai kita untuk melakukan mujizat. Lebih lagi, Richard Wurmbrand, seorang hamba Tuhan di Romania, dia berkata demikian. Sebenarnya dilarang bagi sesama penghuni penjara untuk mengabarkan Injil. Dan sangat dimengerti barang siapa yang diketahui melakukan hal ini akan dipukuli dengan diberikan hukuman yang berat. Akan dipukuli dengan keras. Dan beberapa dari kami mengerti dan mengambil keputusan untuk membayar harga, privilege untuk mengabarkan Injil. Saudara lihat, ada harga yang mereka bayar ketika mereka melakukan hal yang mereka anggap sebagai privilege untuk mengabarkan Injil. Jadi mereka menerima persyaratannya yang diberikan bahwa ketika mereka mengabarkan Injil, mereka akan dipukuli. Richard Wurmbrand mengatakan, para penjaga itu bersuka cita ketika mereka memukuli kami. Tapi kami juga bersuka cita
karena kami dapat mengabarkan Injil. Jadi kesimpulannya, everyone was happy. Semuanya bersuka cita. Wow, saudara. Richard Wurmbrand tidak melihat pukulan-pukulan, hukuman yang keras itu sebagai satu hal yang menyakitkan. Pukulan itu tidak mengena hati Richard Wurmbrand untuk tetap mengabarkan Injil. Tapi pukulan itu malah membuat dia menjadi happy untuk memiliki kesempatan mengabarkan Injil. Bagaimana dengan kita, saudara? Mungkin kita pernah diintimidasi. Mungkin kita dipenuhi rasa takut ketika kita ingin mengabarkan Injil kepada teman-teman sekitar kita. Mazmur mengajarkan kepada kita, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Kenapa? Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ketika pemazmur memiliki kehidupan yang intim dengan Allah, dekat dengan Allah, dan dia menaruh Allah sebagai Allah yang memegang kuasa, Allah yang paling memegang otoritas tertinggi, memegang kendali dalam kehidupannya. Ada satu keberanian yang muncul dalam kehidupan pemazmur, yaitu dia dapat menceritakan segala pekerjaan Tuhan. Dunia seringkali ingin membuat kita shut up, berhenti membungkam kita untuk bercerita tentang Yesus. Tetapi Mazmur 73:28 ini mengajarkan kepada kita, doa membuat kita ingin shut up instead of shut up. Kita menjadi berteriak daripada membungkam, berteriak untuk menceritakan Yesus. Sebagaimana Richard Wurmbrand, pukulan, hukuman tidak membuat dia bungkam, tapi malah membuat dia meneriakkan Injil kepada orang-orang terhilang. Bagaimana kita bisa membagikan Injil kepada orang-orang sekitar kita? Petrus dan Yohanes membuka pintu untuk mengabarkan Injil dengan berdoa bagi orang lumpuh, sebagaimana yang kita belajar minggu lalu. Mungkin kita bisa mulai dengan berdoa bagi orang-orang di sekitar kita. Berdoa bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan. Berdoa bagi mereka yang sakit mungkin. Mungkin ada keluarga mereka yang sedang mengalami COVID-19. Mengalami kesulitan keuangan. Mungkin kita bisa berdoa bagi mereka. Atau mungkin kita bisa memaafkan orang-orang. Mungkin kita bisa menunjukkan kasih kepada orang-orang yang tidak dikasihi. Keberanian diawali dengan mengambil langkah pertama. Inilah langkah iman. Ambil langkah pertama untuk mengatakan, bolehkah saya berdoa untuk Anda? Saya mau mengampuni Anda. Saya mau meluangkan waktu untuk ngobrol dengan Anda. Untuk berbuka bersama dengan Anda. Keberanian muncul ketika kita berani mengambil langkah yang pertama. Mari saudara, doa membuat kita memiliki kekuatan yang baru sebagaimana pemazmur tadi. Ketika dia dekat dengan Allah, inilah yang membuat dia ingin menceritakan segala pekerjaan Allah. Saya tutup hari ini bagi saudara yang mungkin saat ini hidupnya dipenuhi dengan intimidasi, ancaman, ketakutan. Mungkin ketakutan akan masa lalu saudara. Ketakutan tentang apa yang terjadi di masa lalu saudara. Ini membuat saudara tidak mau mengikuti Tuhan, malu mengikuti Tuhan. Hari ini saya mau mengundang saudara. Tuhan ingin saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena keintiman dengan Tuhan menghilangkan rasa intimidasi dari hidup saudara. Hari ini, mari saudara, Tuhan mengetuk hati saudara. Dan Tuhan menunggu saudara membuka pintu hati saudara. Dan mengizinkan Tuhan masuk. Agar saudara bisa mulai memiliki kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena saudara hidup dengan Dia, Raja Damai. Yang bisa memberikan damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Maukah saudara membuka hati saudara? Bila saudara hendak menerima Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, saya mohon ampun selama ini saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Hari ini saya mau mengakui segala dosa. Dosa saya Tuhan Yesus. Ampuni semua kesalahan saya. Semua yang saya lakukan di masa lalu. Dan hari ini Tuhan, saya ingin memiliki kehidupan yang intim dengan Engkau. Agar hidup saya tidak lagi dipenuhi dengan intimidasi. Tidak lagi dipenuhi dengan rasa takut Tuhan. Dan saya mulai berani menghadapi hari-hari ke depan. Dengan sukacita. Dan berani untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan saya. Amin saudara. Mari kita berdoa. Mungkin saudara hari ini dipenuhi ketakutan tentang masa depan saudara. Mari kita berdoa agar saudara mulai membangun kehidupan intim dengan Tuhan. Agar segala ancaman, ketakutan, intimidasi itu juga bisa
hilang dari kehidupan saudara. Tuhan Yesus, hari ini kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang memegang kendali. Hari ini kami tahu bahwa Engkau berkuasa atas segala kejadian, keadaan dalam kehidupan kami, Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan mereka mulai mau membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Kehidupan berdoa. Respon pertama mereka ketika datang pukulan, mereka menunduk dan berdoa kepada Engkau. Bukan hanya sendirian, tapi dengan teman-teman mereka. Mereka mencari orang-orang yang dapat mendukung mereka untuk berdoa bersama-sama. Dan Tuhan, aku berdoa bagi mereka yang mungkin saat ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan intimidasi. Aku berdoa pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam kehidupan mereka Tuhan, menjamah mereka, menghilangkan semua rasa takut mereka. Mereka tahu ada Allah yang berjalan dengan mereka. Sehingga hari-hari mereka tidak lagi penuh dengan rasa takut, tapi penuh dengan sukacita karena Allah ada bersama dengan mereka. Terima kasih ya Yesus untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sungguh Allah adalah Allah yang berdaulat. Dia mengizinkan semua kesulitan dan kesusahan untuk membentuk dan memproses kita. Dan Dia juga menyediakan diri-Nya menjadi tempat perlindungan kita seperti yang dijanjikan di Mazmur. Sehingga kita bisa berani menjalani hidup kita dan memenuhi panggilan-Nya untuk mengabarkan Injil. Berikutnya, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, kesempatan untuk berpartisipasi dalam program Peduli NTT masih akan terus dibuka sampai dengan tanggal 25 April 2021. Setiap bantuan yang terkumpul akan disalurkan melalui Jemaat Every Nation Kupang. Hal lain yang akan saya sampaikan adalah kita akan memperingati Mother's Day pada hari Minggu 9 Mei 2021 jam 9 pagi melalui Zoom. Dan kali ini kita akan memperingatinya bersama-sama dengan Every Nation Kelapa Gading. Mari saudara, kita peringati momen spesial ini dengan beribadah bersama dengan ibu yang kita kasihi. Ini saatnya kita muliakan Tuhan dengan pemberian kita. Saudara dapat memberi dengan mentransfer ke rekening gereja atau secara online melalui QR code yang telah tersedia. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan baik, karena Dia yang telah melepaskan kita dari semua kesesakan, sehingga rasa syukur itu memampukan kita untuk memberi dengan rela hati, seperti yang ditulis dalam Mazmur 54 ayat 8-9. Mari kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Bapa, biar apapun yang telah terjadi dalam hidup kami, kami responi dengan rasa syukur, sehingga dari rasa syukur itu Tuhan, kami memberi dengan apa yang ada pada kami dan itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Pastor John. Terima kasih Joyce. Saudara, mari terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan Dia memberikan saudara damai sejahtera dan juga kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan saudara, Tuhan memberkati keluarga saudara, Tuhan memberkati pekerjaan, bisnis saudara, dan apapun rencana saudara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah saudara menghadapi minggu-minggu ke depan sebagai berkat, sebagai garam dan terang dunia di mana saudara membawa perubahan, membawa perbedaan dimanapun saudara berada. Saudara menjadi berkat dimanapun saudara masuk dan keluar. Diberkatilah saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kuasa. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan.